Sebuah video viral menunjukkan seorang pengemudi mobil SUV putih tengah mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan di kota Solo. Video tersebut viral di media sosial. Dalam video itu, pengemudi itu mengemudikan mobil bernopol AD1768E. Mobil itu terlihat dikemudikan dengan ugal-ugalan, tidak hanya di ruas jalan kota, namun juga di ruas jalan tol. Di dalam tol misalnya, pengemudi tersebut sempat membanting setir mobilnya ke kanan, lalu tancap gas untuk menyalip truk. Padahal mobil diduga dalam kecepatan tinggi, mobil pun terlihat berjalan tidak stabil atau zigzag saat menyalip truk kontainer yang ada di depannya. Video itu viral dan diunggah beberapa akun di media sosial. Akun Instagram @energisolo menjadi satu di antaranya yang mengunggah video tersebut. Wartawan TribunSolo.com berusaha mengonfirmasi Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Aditya Warman Gautama Putra. Aditya mengatakan jika pemilik nomor plat polisi yang terpasang di mobil itu, dugaan sementara berasal dari Sragen. Aditya Warman menuturkan ia akan koordinasi dengan Polres Sragen untuk mencari pengemudi mobil di video viral itu.